jane omahe ndi to iki? Koyoke iki lho. Omahe sing konten YouTube-YouTube iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bos. Lah. Ini lho Mas, tak bawain barang. Apa? Mau nawani. Kalong asli ini, Mas. Aku biasanya dodolan kok tawani. Saya hanya menawarkan. Oke, okay, siap. Oke, okay. Sopo jenenge sopo? Cepet Mas, helme. Mas Eko, siap. Ngono lho. Lupa. Cek kene. Bungkes tak jone kene kameramene ben ketok sik, tenang. Mbane kok cek apik. Kono men. Kameramen ngono lho. Syukur ngamera ra ketok wonge. Kira-kira masuk opo gak Mas Eko? Eh? Sito tak cek sik, sing tenang Mas. Siap. Lah yo iki jenenge sapa Mang? Oh Mas Eko. Mas Eko. Masuk Mas Eko. Mas Eko. Ini yang terkenal di YouTube-YouTube iki. Karo aku kan di YouTube iki. Oke, siap. Okay. Jadi iki ceritane gini guys. Ini tadi saya tuh di WA sama Pak Eko ini, Mas Eko ini. Mas Eko. Ben ditonorong. Wah, siji. Oh, itu Pak Eko. Pak Eko siji. Ini orangnya itu mau nawarin saya motor Honda C70 yang ya. Katanya itu original, gitu Mas. Betul, betul. Original. Tahun berapa iki? 76. Tua iki Mas mbak aku. Domong yuk. Kameranya miring ngono lah. Oh, main di Pak Eko. Saya rumahnya Bluran. Canggu. Berarti di to. Wilayah Surawono. Oh, jadi gini guys. Wilayah daerah Pare. Tepatnya di daerah Kediri Jawa Timur, masih wilayah sini-sini aja ini. Betul. Ini Honda C70 tahun 76. 1976. Asli, Bos. Giginya 3 ini. Belum tuh, guys. Tak tutui loh. Giginya 3. Tak cek-cek sih, guys. Iki kok mana cek? Licik lah itu mana. Iya, tapi masuk ya. Masuk cocok gak harganya, Bos? Sik, kuse masih aku carry di blok sik. So wae. Model koyo BU. Lah BU iki jalan terus. Enggak, oke. Menawari. Iki masih 3 speed dan kondisi ini kayak ngene. Yo polesan ya. Betul. Dinamo starternya chrome. Masih bawaan besar. Betul. Jadi kok karete suwe. Kayane kok ngurangi rego. Aja. Oh iya. Tenang. Betul. Beh, jadi yo masuk aja nih. Masuk enggak? Udah dulu sih masuk. Udah beli kenek lagi. Suratnya hidup loh. Belum bisa ini. Oke. Udah beli. Belum bisa. Kaget yuk. Asli urep bos ini. Surati hidup udah beli kenek. Udah beli kenek. Awal. Oke Mas Eko sih. Eh? Kenyang sih ya. Oke. Wes. Kok makan terus lampu nih? Oh, lampu kontaknya mekan. Siap Mas Eko. Betul. Ini Mas Eko itu, kita Mas Eko. Oh iya, siap. Ben rodo ado kameramen nih, soalnya jadi gini ceritanya. Mas Eko ini pernah dulu itu nawarin saya Honda Win kalau enggak salah itu 97 yang pertama nggih. Yang kedua enggak jadi. Enggak jadi, ya. Betul. Belum. Ada kurang lah gampang. Kendala. Ada kendala ya alhamdulillah lagi ini pas rezeki saya share lokasi. Langsung. Nah, Mas Eko langsung meluncur. Nah, terus nawarin Honda C70 ini saya juga penasaran pengen tahu kondisi motor iki. Lah. Iya pokok jadi ini istimewa gini 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 wah gak bisa aku bos kayak gitu bos kurang pede ampun dulu oke ini men kameramen jadi ini kayaknya orisinil ini oh iya berut, ada berut. Kodenya dari atas yang ini yang terakhir ini biasanya speedometernya juga orisinil ini lihat sampai lihat ini Nippon Saiki holdernya pun kanan kiri original betul holder itu ewes mayan holder speedo sama lampu udah cukup melihat kita kalau itu barangnya itu barang orisinil kepalanya juga masih presisi. Duh, kepala saya apa kepala ini? Masa kepalanya sama teleponnya dari ini? Enggak. Masa ngomong ini? Oke Mas. Oke. Okay. Mas Eko. Gimana? Ini kok dari sampean tanya yang masalah harga ini tak tawari ya. Oke. Okay. Gak boleh. Loh. Mau ngejil kok kita usan? Empatnya boleh dikit. Oh. Oke, okay, siap. Oke, okay, Mas. Jadi gini loh masalah harga
bla 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 bla. Yang penting suratnya di. Suratnya. Eh? Oke, bawa. Di suratnya. Wah, suratnya ini siap. Okay, ready surat-suratnya. BPKB STNK. Ceknya dhisik guys ya. Jadi barangkali teman-teman yang punya motor yang lama enggak dipakai ataupun motor tua enggak harus bagus kayak gini bisa ditawarkan di Edi Klasik gitu. Siap betul. Langsung satset. Nah, satset enggak usah suwi-suwi. Heeh. Iso murah. Oke, murah meriah cocok. OTW bayar. Ya. Sopo kok gelem murah apik. Tapi masuk bos ya barang. Masuk. Belakang gua aku masuk. Masuk. Direhab dikit ya, Mas. Sudah, sip. Iko pindah ning Papua. Papua. Betul. Soalnya itu kita biasanya kan kalau jual beli di Edi Klasik itu enggak harus sejawa sini aja. Biasanya kalau enggak bisa datang ke sini kita langsung video call biar enggak ada penipuan, guys. Betul, jadi langsung kita langsung video call, lihat kondisi barang, cocok kirim. Mantap. Mantap. Pokoknya Edi Klasik. Tahun 76 asli merah. Betul. Pajaknya hidup. Bulan 10 2024. Betul. Agi plat Kediri. Oh, Agi Kediri masuk poli. Oh, 2026. Kediri. Betul. Plat 2026. Pajaknya 50.000. Lah. Dan jajan anak murah iki ya. Oke, siap kita dealkan bersama Pak Eko. Enggak usah kesuwen satu-satu. Bayar deal. Wes. Terima kasih, Bu. Transfer apa? Cash, Bu. Cash. Oh, cash. Enggak tahu transfer. Oke, siap. Kita doakan moga-moga Mas Eko nanti kelanjutannya bisa berkembang, amin. Bisa sukses, bisa amin. Punya YouTube biasa. Ning Facebook apa jenenge? Facebook sampean? Eko Garage. Lah, dadi Eko Garage. Sampean ngene. YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di Eko Garage. Lapak jual beline motor tuwel, motor nom. Motor komplit ini ya. Dune ngono ya. Saya doain semoga Bang Edi sami-sami sukses dunia dan akhirat. Amin amin. Terus maju sahanya. Oke, siap. Amin. Siap, oke, Mas Eko, siap, terakhir alhamdulillah Rebulan ini terima dengan lapang dada, ya. Harganya sudah sekian-sekian. Oke. Kita tutup ya, dari saya di Edi Klasik, jangan lupa subscribe tentunya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Edi Klasik Istimewa. Ojo sampai lali, Rek, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.